pada video kali ini teman-teman saya akan sharing cara ya transfer saldo Dana ke ShopeePay. Teman-teman di sini saya akan sharing dua cara ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa simak video ini sampai habis teman-teman. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini teman-teman saya akan sharing cara ya transfer saldo Dana ke ShopeePay. Teman-teman di sini saya akan sharing dua cara ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa simak video ini sampai habis teman-teman. Nah, untuk yang pertama teman-teman di sini kalian masuk dulu ke akun ShopeePay dulu ya teman-teman ya. Di sini ya. Masuk ShopeePay dan di sini ada menu isi saldo teman-teman, kalian klik aja menu isi saldo. Kita tunggu dulu, masih proses ya teman-teman. Nah, di sini klik aja menu isi saldo ya teman-teman ya, di bagian ShopeePay, dan kalian pilih yang transfer bank. Dan untuk Dana itu biasanya menggunakan Bank Permata teman-teman, kalian pilih langsung yang Bank Permata, konfirmasi langsung teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan nomor virtual. Jadi ini kalian tunggu dulu teman-teman, begitu ya. Nah, di sini tinggal kalian salin aja teman-teman, dan di sini dikenakan biaya admin Rp1.000 aja teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman langsung masuk ke aplikasi Dana teman-teman. Aplikasi Dana. Oke. Dan di sini kalian langsung masuk ke menu kirim ya teman-teman ya, kirim. Di sini kalian transfer ke bank ya teman-teman, kalian pilih di sini tambah rekening baru. Nah, di sini kalian pilih Bank Permata ya teman-teman ya, karena tadi kan kalian sudah memilih Bank Permata ya, pilih aja di sini Bank Permata. Ini Permata Bank, lalu nomor virtual account-nya tadi ya. Nah, klik lanjut. Nah, kita tunggu dulu prosesnya teman-teman. Nah, di sini nanti akan tampil ya nomornya secara otomatis ya teman-teman. Kalian tinggal ingin top up berapa ya teman-teman. Misal 50.000 ya, atau 100.000, atau jika kalian ingin yang lain kan bisa hapus aja nominalnya dan kalian ketikkan minimal ini 10.000 gini teman-teman, lalu klik lanjutkan teman-teman, dan kalian tinggal mengikuti prosesnya saja gitu ya teman-teman. Nanti akan otomatis masuk ke saldo di ShopeePay teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman untuk cara yang kedua ya teman-teman, di sini bisa masuk ke menu lihat semua di sini ya, tinggal kalian ketikkan saja di sini ya teman-teman ya, saldo digital teman-teman. Nah, ini saldo digital ya. Di sini ada menu e-wallet ya, kirim ke e-wallet, kalian klik aja. Ini untuk cara yang kedua ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini otomatis akan ada pilihan teman-teman dari AstraPay, GoPay, OVO dan ShopeePay teman-teman. Kalian pilih aja yang ShopeePay. Gitu ya. Nah, di sini sama ya langsung ya, otomatis. Nah, ini kalian tinggal memasukkan nomor ShopeePay kalian di sini teman-teman, gitu ya. Dan nanti kalian tinggal memasukkan nominal top up kalian, misal 50.000 ya, ataupun yang lainnya teman-teman, gitu ya. Sangat simpel sekali, dan kalian tinggal mengikuti langkah selanjutnya teman-teman, sangat gampang sekali. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.